baru di IDN App. Tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka. Beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu. Bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk download sekarang! Sobat milenial, kalian sedang menyaksikan program Top News by IDN Times bersama saya, Larsati Putri. Selama 30 menit ke depan, kami akan menyajikan rangkuman Top News sepanjang hari ini, Kamis 1 September 2022. Kita awali Top News dengan informasi penceramah Bahar Bin Smith yang dinyatakan bebas dari rutan Polda Jawa Barat pada hari ini setelah menjalani masa tahanan selama 7 bulan. Bahar bebas usai menerima putusan Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang menimbang vonis banding jaksa atas kasus ceramah tidak tepat mengenai maulid Nabi. Kabar kebebasan Bahar dikonfirmasi langsung oleh pengacaranya, Ikhwan Tuan Kota, pada Kamis dini hari. Usai dinyatakan bebas, Bahar dikabarkan langsung pulang menuju pondok pesantrennya di Kabupaten Bogor. Kebebasan Bahar Bin Smith disambut langsung oleh keluarga dan para pendukungnya saat keluar dari mobil tahanan. Sedangkan kebebasan Bahar ini usai adanya penetapan putusan Hakim PT Bandung sehingga jaksa melakukan eksekusi atas putusan tersebut. Sebelumnya, vonis PT Bandung atas banding jaksa penuntut umum Kejati Jabar turut memperberat hukuman Bahar Bin Smith menjadi 7 bulan penjara, di mana sebelumnya putusan PN Bandung mengajukan 6 bulan 15 hari penjara. Dalam putusannya, Hakim PT Bandung menilai Bahar Bin Smith bersalah usai menyiarkan kabar yang tidak pasti ataupun kabar yang berlebihan juga tidak lengkap. Kita beralih ke informasi dari NTB. Ratusan mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Mataram menggelar aksi demo menentang kenaikan harga BBM. Dalam aksi ini sempat diwarnai kericuhan. Aksi yang digelar di depan kantor DPRD Provinsi NTB pada Rabu kemarin, HMI meminta 3 tuntutan. Di antaranya menolak kenaikan harga BBM bersubsidi, menolak kenaikan tarif dasar listrik, dan mendesak pemberantasan mafia migas dan pertambangan. Dalam aksi ini sempat diwarnai kericuhan karena pihak demonstran meminta agar Ketua DPRD NTB segera menemui massa aksi. Mahasiswa yang terus mendesak akhirnya membakar ban bekas dan mencoba mendobrak pintu gerbang DPRD NTB hingga terbuka. Sekitar 2 jam aksi berlangsung. Mahasiswa dipertemukan dengan Wakil Ketua DPRD NTB, Naufar Farinduan, dikarenakan Ketua DPRD NTB yang sedang sakit. Sementara itu dalam aksi tersebut, Polresta Mataram menerjunkan sebanyak 312 personel gabungan untuk mengamankan dan mengawal jalannya demo. Dikonfirmasi oleh Kapolresta Mataram, Kombes Pol Mustafa, salah satu personel terluka yang diakibatkan aksi dorong-mendorong dengan pihak demonstran. Kita beralih ke informasi berikutnya. Bantuan langsung tunai atas pengalihan subsidi BBM pada hari ini secara resmi dapat diterima oleh masyarakat. Salah satunya Jokowi membagikan BLT tersebut di Jayapura, Papua pada Rabu kemarin. Presiden Joko Widodo secara resmi membagikan bantuan langsung tunai sebagai bentuk bansos atas pengalihan subsidi BBM di kantor Pos Indonesia Cabang Sentani, Jayapura, Papua pada Rabu kemarin. PT POS sendiri nantinya akan menjadi institusi yang menyalurkan BLT BBM senilai Rp600.000 kepada masyarakat. Nantinya akan ada 20,6 juta orang yang akan menerima BLT tersebut secara bertahap yang dapat diambil di PT POS terdekat. September ini, awal September kita serahkan 2 kali 150.000. Jadi yang diterima 300.000. Nanti pada bulan awal Desember, kita akan serahkan yang 2 bulan lagi sisanya sebesar 2 kali 150.000. Jadi total yang diterima adalah 600.000 untuk BLT BBM. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan, diantaranya bagi masyarakat yang telah terdaftar oleh Kemensos dapat mengambil BLT di kantor pos terdekat. Kedua, disalurkan melalui RT ataupun RW serta kelurahan dan kecamatan, dan yang terakhir, diantar langsung ke setiap rumah bagi kalangan disabilitas, orang tua, dan warga yang bermukim
di wilayah 3T, terdepan, tertinggal, dan terluar. Dalam hal ini, Direktur Utama Pos Indonesia, Faisal R. Jumadi, menargetkan dalam 2 minggu ke depan semua penerima manfaat BLT BBM akan segera menerima haknya. Selain itu, Menteri BUMN Erick Thohir optimis Pos Indonesia bisa menyalurkan BLT BBM ke masyarakat penerima manfaat secara tepat sasaran dan tepat waktu. Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menargetkan subsidi gaji sebesar Rp600.000 akan segera cair pada September ini. Ida menyampaikan pihaknya saat ini sedang menyelesaikan petunjuk teknis terkait pencairan BSU tersebut. Berikut kita simak pernyataan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah saat dijumpai awak media. TNI Polri dan ASN, karena mereka yang menerima ini adalah bukan TNI Polri, bukan ASN, dan bukan penerima program PKH serta program Kartu Prakerja. Kemudian kami juga harus mengkonsolidasi dengan bank-bank penyalur, dalam hal ini Bank Himbara, dan kami akan menjajaki untuk tahun ini kerjasama dengan PT POS Indonesia untuk ikut menyalurkan. Jadi dalam minggu ini kami benar-benar melakukan konsolidasi itu. Nanti datanya apakah seperti yang disalurkan pada saat Corona kemarin, Ibu? Ya, ketentuannya, cara penyalurannya ya melalui Bank Himbara, dari Bank Himbara kepada rekening masing-masing penerima. Dan ditambahin karena PT POS Indonesia selama ini kan juga sudah menyalurkan dan terbukti efektif, kita akan juga melibatkan PT POS Indonesia untuk mempercepat karena keinginan Pak Presiden agar proses ini dilakukan dengan cepat. Kalau untuk dan kami juga melakukan itu dengan penuh transparansi, akuntabel, sehingga benar-benar mereka yang berhaklah yang menerima. Kalau program untuk data penerimanya ini masih mengacu pada BPJS itu, Bu, atau karena kan ini bertambah ya dari 8 juta jadi 16 ya, juta? Iya, kepesertaan sampai Juli 2022. Apakah tadi datanya pasti data yang punya adalah data dari BPJS dengan ketentuan mereka penerima upah di bawah 3,5 juta. Nanti BPJS akan memiliki data itu. Setelah data kami terima dari BPJS, kami akan padankan apakah mereka bukan TNI Polri, bukan penerima program PKH, bukan penerima kartu prakerja. Gitu. Ada opsi membuka dari luar BPJS nggak, Bu? Karena kan 16 juta ya targetnya dari tahun lalu kan 8,8 juta. Ya, memang itu data sebelum dipadankan adalah 16 juta dengan ketentuan upah di bawah 3,5 juta itu 16 juta. Nanti kami akan cleansing sesuai dengan ketentuan, mereka kan tidak boleh PNI, TNI Polri, ASN. Kami akan cleansing dari 16 juta itu apakah semuanya sudah benar-benar bukan PNS, bukan TNI Polri, bukan penerima PKH dan kartu prakerja. Maksudnya untuk pekerjaan kapan, Bu, ini, Bu, kalau untuk BLT, Bu? Ya, nanti di rilis sudah ada, Mbak. Sudah kita jawab. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Anggota polisi Polres Banyuasin menggerebek istri yang bersama pria lain di sebuah kamar hotel bintang 4 di kawasan POM 9 Palembang. Diketahui pria tersebut merupakan mantan pacar sang istri. Bribda AP, salah satu anggota polisi Polres Banyuasin, menangkap bahasa sang istri bersama pria lain di kamar hotel bintang 4. Diketahui pria tersebut merupakan mantan pacar sang istri berinisial MI yang sekaligus anak kepala desa di Kecamatan Muara Sugihan, Banyuasin, Palembang. Mengetahui adanya perselingkuhan yang dilakukan sang istri, Bribda AP melapor ke Paminal Propam Polres Banyuasin dan Polsek Ilir Barat, Palembang untuk dapat mengamankan kedua pelaku tersebut. Sebelumnya, Bribda AP telah mencurigai perilaku sang istri yang sering mengabaikan anaknya dan kerap meninggalkan rumah tanpa izin. Kecurigaan tersebut dibuktikan melalui tracking aplikasi WhatsApp di mana ia kerap pergi bersama mantan pacarnya tersebut. Hingga kini kedua pelaku masih dalam proses penanganan Polsek Ilir Barat untuk melengkapi berkas laporan dan belum dilakukan penahanan. Usai melakukan reka adegan penembakan Brigadir J pada Selasa kemarin yang telah diikuti oleh 5 tersangka, kini Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung telah mengembalikan berkas perkara Verdi Sambo CS ke penyidik Polri pada hari ini. Kadif Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo, mengonfirmasi JPU Kejaksaan Agung telah mengembalikan berkas perkara Verdi Sambo CS ke penyidik Polri. Ia juga menyampaikan pihaknya akan segera melengkapi berkas tersebut
setelah dikembalikan JPU ke penyidik Polri sesuai arahan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dedi berharap penyidik dan JPU dapat berkomunikasi secara intensif agar berkas perkara dapat segera lengkap dan dilimpahkan ke meja hijau. Verdi Sambo sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka, di mana ia merupakan otak di balik kematian Brigadir J, serta membuat skenario agar seolah-olah terjadi baku tembak antara Brigadir J dengan Baradae di rumah dinasnya. Sobat milenial, jangan kemana-mana, Top News akan kembali dengan informasi Polri yang akan menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM. IDN Programmatic OOH is the first internet and GPS-connected out-of-home media platform. Creating public-private partnership with the city we operate in, we utilize taxis and ride-sharing vehicles for distribution and scale. Our proprietary technology provides granular audience targeting from hyper-local location, time, weather, to dynamic content. We bridge your digital life to real life. Our innovation revolves around engagement and impact with emphasis on action. IDN Programmatic OOH. Smart screens for smarter cities. Yang baru di IDN app, tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka, beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu, bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk, download sekarang! Terima kasih masih bersama Top News, Sobat Milenial. Komnas HAM pada hari ini menyerahkan laporan pemantauan dan penyelidikan kasus penembakan Brigadir J yang terjadi di rumah dinas mantan Kadiv Propam Irjen Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Dalam laporannya, Komnas HAM menyampaikan 3 rekomendasi kepada Polri. Berkas laporan kasus penembakan Brigadir J ini diserahkan langsung Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik kepada Irwasum Polri yang juga Ketua Tim Sus, Komjen Agung Marioto di kantor Komnas HAM pada Kamis siang. Dalam acara penyerahan laporan ini hadir semua komisioner Komnas HAM dan perwakilan Komnas Perempuan. Sedangkan dari Polri, selain Irwasum, hadir pula Kabareskrim, Kabal Intelkam, serta Kadiv Humas. Ada 3 rekomendasi Komnas HAM terkait kasus ini. Pertama, terkait kasusnya yang disebut extrajudicial killing. Kedua, Komnas HAM menyebutkan tidak ada tindakan kekerasan atau penganiayaan. Dan ketiga, terkait dengan rangkaian pembunuhannya. Disampaikan juga soal obstruction of justice. Berikut kita simak pernyataan Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik. Jadi terima kasih kami karena sebagai mitra kerja Komnas HAM, Kepolisian Republik Indonesia telah menunjukkan satu kinerja yang sangat baik. Tidak saja kepada Komnas HAM ya, dengan tadi prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan aksesibilitas itu, tapi juga kepada publik. Sehingga di awal-awal kita tahu bagaimana kasus ini membuat kebingungan di masyarakat karena adanya disinformasi, adanya alat-alat bukti, dan lain-lain yang dihilangkan, yang kemudian kami sebut itu sebagai obstruction of justice. Tetapi secara bertahap, kerjasama dari Komnas HAM dengan Kepolisian Republik Indonesia, itu akhirnya rekan-rekan tim sus kita dan penyidik kita berhasil mengungkap itu semua. Dan Komnas tentu saja sebagai lembaga mandiri tadi memberikan laporan pembanding supaya akurasi, validitas dari konstruksi peristiwa pembunuhan saudara Brigadir Joshua ini bisa betul-betul diungkap. Sebagaimana prinsip-prinsip keadilan
yang memang diatur dalam perundang-undangan kita maupun di dalam prinsip-prinsip hak asasi manusia. Saya kira demikian, nanti lebih detail akan disampaikan oleh Pak Anam. Dalam kesempatan ini, saya sebagai Ketua Komnas HAM dengan Pak Irwasum sebagai Ketua Tim Sus ingin menyampaikan kepada publik semua bahwa tugas Komnas HAM dalam pemantauan dan penyelidikan kami akhiri, tetapi tentu saja masih ada tugas lain dari Komnas HAM, yaitu melakukan pengawasan di dalam proses selanjutnya sampai nanti di persidangan. Teman-teman media juga sangat diharapkan kontribusinya juga untuk melakukan pengawasan. Ini penting sekali buat keadilan ditegakkan di negeri kita yang kita cintai ini. Saya kira demikian. Sementara itu, Irwasum Polri, Komjen Agung Marioto yang juga Ketua Tim Sus kasus penembakan Brigadir Yosua menyambut baik laporan Komnas HAM dan akan menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan. Dalam kesempatan yang sama, Komjen Agung Marioto juga sempat menjelaskan mengapa istri Irjen Verdi Sambo tidak ditahan. Berikut penjelasan Irwasum Polri, Komjen Agung Marioto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi sekalian. Yang saya hormati Ketua Komnas HAM dengan yang saya hormati untuk para komisioner Komnas HAM, hadir juga Komnas Perempuan, terima kasih Ibu. Kami segenap anggota Tim Sus hadir lengkap. Tadi sudah disampaikan oleh Ketua Komnas HAM bahwa Pak Kapolri pada saat pembentukan Tim Sus ini, beliau selalu menekankan untuk ungkap kasus ini harus transparansi, buka apa adanya, kemudian juga pendekatan scientific crime investigation. Oleh karena itu, kami pada saat dibentuk langsung ketemu dengan Ketua Komnas HAM, menyampaikan dan beliau menyambut baik, sehingga kami memberikan akses seluas-luasnya. Mulai dari menghadirkan pertama puslapor kita, kemudian juga kedokteran forensik, balistik, semuanya kita buka, kita sampaikan. Termasuk juga kami mendampingi ke TKP juga. Yang terakhir kemarin pada saat rekonstruksi juga beliau-beliau hadir. Untuk meyakinkan bahwa apa yang dilakukan oleh penyidik Tim Sus adalah secara transparan, objektif, dan akuntabel. Hari ini, tadi sudah disampaikan oleh Ketua Komnas HAM, rekomendasi kepada kami, Polri, terutama Barisim karena soal penyidik, dan tentu Polri akan menindaklanjuti apa-apa yang direkomendasikan Komnas HAM untuk kita lakukan penyidikan sampai dengan di persidangan. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari rangkaian pembunuhan tersebut, adanya kejahatan atau tindak pidana obstruction of justice yang kebetulan oleh penyidik Tim Sus juga sedang dilakukan langkah-langkah penanganan terhadap tindak pidana obstruction of justice itu kira-kira. Baik. Pada saat rilis Jumat yang lalu, sudah disampaikan ada 6, yaitu saudara FS, BJP HK, KBP ANP, AKBP AR, Kompol BW, dan Kompol CP. Penyidik sekarang sedang melakukan pemberkasan terhadap keenam tersebut. Sekaligus saya tambahkan ya, terhadap keenam tersangka obstruction of justice ini, di Propam juga akan segera menyidangkan kode etik terhadap keenam orang tersebut. Bahkan kalau bisa hari ini mulai. Hari ini sudah mulai. Hari ini mulai kepada Kompol CP akan sedang dilaksanakan sidang kode etik. Kemudian besok, kemudian minggu sampai dengan 3 hari ke depan. Jadi semuanya akan dilakukan sidang kode etik. Sedang dilakukan pemberkasannya, termasuk yang lain juga sedang dilakukan perlengkapan pemberkasan terhadap sidang kode etik dari masing-masing yang sudah terduga pelanggar kode etik. Mungkin itu. Cukup? Masih berproses,
Jadi nanti kalau sudah ada tentu kita akan laksanakan sidang balik, tapi ada tahapan waktunya, 21 hari. Jadi berdasarkan Perpol nomor 7 tahun 2022 kita menunggu. Saya kira itu untuk sidang banding yang tadi malam Ibu PC telah dilaksanakan pemeriksaan. Kemudian ada permintaan dari kuasa hukum atau lawyer Ibu PC untuk tidak dilakukan penahanan. Penyidik masih mempertimbangkan pertama alasan kesehatan, yang kedua kemanusiaan, yang ketiga masih memiliki balita. Jadi itu. Di samping itu, penyidik juga telah melaksanakan pencekalan terhadap Ibu PC. Dan pengacara menyanggupi untuk Ibu PC akan selalu kooperatif. Jadi itu pertimbangan. Dan ada wajib lapor. Kenapa? Ya kondisi bapaknya kan juga sudah ditahan. Pak, terkait pemeriksaan itu, orang tadi kan sudah bisa. Sampai tadi maksudnya apa Pak? Mereka melakukan tersebut. Ya tadi menghilangkan, menghalangi penyidikan. Ya mengkaburkan, sehingga penyidikan kan pada saat awal kita mengalami kesulitan kan. Setelah ditemukan CCTV-nya, kita mempermudah membuat terang dan penyidik akan memudahkan untuk memprosesnya. Saya kira itu. Tadi saya sampaikan FS kan juga bagian daripada obstruction of justice, yaitu menyuruh pemerintah. Saya kira itu jelas ya. Sudah cukup lah, cukup. Nanti Pak Kadihumas. Sobat milenial, jangan kemana-mana, Top News akan kembali dengan informasi Presiden Jokowi yang meluncurkan 5G mining pertama di Asia Tenggara. IDN Programmatic OOH is the first internet and GPS connected out-of-home media platform. Creating public-private partnership with the city we operate in, we utilize taxis and ride-sharing vehicles for distribution and scale. Our proprietary technology provides granular audience targeting from hyper-local location, time, weather, to dynamic content. We bridge your digital life to real life. Our innovation revolves around engagement and impact with emphasis on action. IDN Programmatic OOH. Smart screens for smarter cities. Yang baru di IDN app, tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka, beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu, bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk download sekarang! Kembali lagi bersama saya di Top News Sobat Milenial. Presiden Joko Widodo baru saja meluncurkan teknologi 5G mining di PT Freeport Indonesia pada hari ini. Teknologi tersebut merupakan kerjasama antara PT FI dan Telkomsel yang pertama di Asia Tenggara. Jokowi menyampaikan rasa bangganya bahwa Indonesia mampu bergerak lebih maju dengan menerapkan 5G smart mining pertama di Asia Tenggara oleh PT Freeport Indonesia yang didukung oleh PT Telkomsel. Presiden juga menekankan pentingnya intervensi teknologi untuk memajukan sektor perkembangan di Indonesia, terlebih yang berada di daerah terpencil yang sulit terjangkau karena akses geografis dan juga konektivitasnya. Dengan adanya penerapan teknologi 5G mining ini, mendukung otomatisasi dan kendali jarak jauh,
sekaligus meningkatkan keselamatan kerja dan produktivitas PT Freeport Indonesia. Presiden optimis PT Freeport akan terus menghasilkan SDM yang berkualitas serta berkontribusi besar bagi kemajuan industri pertambangan di Indonesia. Kita beralih ke berita sport, Sobat Milenial. Timnas U19 yang akan berlaga di ajang kualifikasi Piala Asia U20 rencananya akan menggelar uji tanding 3 kali melawan klub Liga 1 Indonesia, yakni Persis Solo, Persija, dan Kalteng Putra. Tim Garuda Muda ini nantinya akan berada dalam satu grup dengan Vietnam, Hong Kong, dan juga Timor Leste. Para pemain Timnas U19 terus menjalani latihan di lapangan A Komplek Gelora Bung Karno, Jakarta. Latihan dipimpin langsung pelatih kepala Sintayong yang dibantu asisten pelatih serta pelatih kiper. Saat latihan, Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan bersama Direktur Teknik PSSI Indra Safri terlihat menyambangi para pemain di lapangan. Selain memberikan motivasi kepada pemain, Ketua Umum PSSI juga menjanjikan pembelian sepatu bola baru untuk pemain. Kepada jurnalis, Ketua Umum PSSI menjelaskan rencana uji tanding tim Garuda Muda ini dengan 3 klub Liga 1, yakni Persis Solo, Persija Jakarta, dan Kalteng Putra, sebelum nantinya Timnas berlaga di ajang kualifikasi Piala Asia U20 tahun 2023 mulai tanggal 14 September nanti. Rencananya lawan Persis Solo ya, lawan Persija ya. Di masa sembuh sekali, Ada lagi? Kapan itu Pak jadinya? Uji coba yang lawan tanggal 2, Persija. Tanggal 4. Tanggal 7 dengan Kalteng Putra. Bapak Tung kan kemarin? Tanggal 10. Ya, besok Kamis kita akan rapat yang sama, jam 10. Saya terima kasih kepada Pers 3 yang telah menunjukkan pemainan prosesi untuk bisa digabung Indonesia. Jadi kita akan bertemu, rapat dengan Pers 10, kita jelaskan kembali. Tentu beliau-beliau ingin tahu kenapa sih dana naturalisasi, untuk apa, siapa dia, dan sebagainya. Saya akan jelaskan seperti kemarin kepada Pers 3 ya, di mana memang mereka berdua sudah jauh-jauh hari ingin. Kita bahkan pesan dari orang tua neneknya juga demikian, dan mereka setiap pertandingan selalu membawa merah putih di punggungnya, dan kebetulan masuk dalam radar Sintayong, jadi itu udah klop ya. Lebih lanjut, Ketua Umum PSSI juga berharap 6 pemain yang belum bergabung bisa segera ikut latihan bersama di Surabaya mulai pekan ini. Di ajang kualifikasi Piala Asia, tim Garuda Muda berada di grup F bersama Vietnam, Hong Kong, dan Timor Leste. Pertandingan akan berlangsung di Stadion Bung Tomo Surabaya, Jawa Timur. Informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini, Sobat Milenial. Terima kasih sudah menyaksikan Top News. Ikuti terus perkembangan berita-berita terbaru hanya di IDN Times. Dan saksikan terus Top News by IDN Times setiap Senin hingga Jumat pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa untuk download IDN App. Salarsati Putri bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih, terus patuhi protokol kesehatan, dan sampai jumpa.